Kembali lagi di Rev di Stunter ya. Di video kali ini kita lagi ada di Guip Garage nih. Ye, ini teman-teman. Halo Bang, apa kabar? Baik. Wibu. Ya guys, kita kali ini mau review motor ya guys ya. Di sini ada banyak nih, ada ini. Yoi, solo yo, what's up my friend? Baik lagi bersama gue yang Ngens. Iya. Yeah. Ngelek lagi di modif, full modif guys. Sok depan diganti pakai USD real jam yang triple cam-nya model X-Trick. Terus bodinya mau diganti juga body Gorbon. Bagus ya? Bagus. Iya, udah. Tapi kita enggak mau review motor yang ini enggak. Tapi yang ini, Le. Yang ini, Le. Iya, ini. Oh iya, ini karena ini belinya kiloan, Le. Baru banget beli ini. Bang, abang yang beli ini. Deskripsinya versi 2014 minus pemakaian aja. Minus pemakaian. Kondisi masih bagus. Pemakaian aja ini lecet pemakaian. Pemakaian. Ini Willy, pemakaian Willy. Ini body kok bisa direlief ngene, Pak? Oh, ini seni. Oh, seni. Ya, kalau orang-orang yang enggak tahu seni enggak ngerti arti body ini. Jadi harus orang-orang yang nilai artistiknya tinggi baru paham motor ini. Huh? Artistik. Artistik. Oh iya. Oke, boleh juga. Oke, guys. Jadi sebelumnya pengen ngingetin, jangan lupa like, comment, share ya, guys ya. Dan jangan lupa belanja di Guip Garage ya, guys ya. Nah, itu dia. Motor nih, guys, baru kelar. Oh, ini baru kelar nih, guys nih. Punya Pak Haji, guys. Mantap. Ini di tracker modif ala Bonjer ya, guys ya. Modif ala Bonjer. Bagus, guys. Bagus. Di sini punya selera masing-masing. Keren, Bang. Nilainya berapa, Bang? Nilainya tergantung lokasi, Bang. Guys, pokoknya jangan lupa like, komen, di share ya, guys ya. Bantu channel ini biar rame lagi gitu, guys. Jangan sampai channel ini gue jual. Masa 700k subscriber yang nonton 1000? Itu 700-nya kemana? Oke, sebenarnya nggak mau review yang ini, guys ya. Tapi mau review yang ini. Tuh, ini. Ini adalah KLX 150 yang udah dimodif abis-abisan, totalnya bisa sampai 40 jutaan ini, guys. Oh iya, enggak. Ya pokoknya gitu, biar 40 kurang 5 juta. 40 kurang, nah iya, pokoknya lu hitung sendiri nanti kita review. Yaudah, langsung aja kita review nih. Oke, mari kita mulai review. Di sini ada umbrella Mas. Review dari depan ya, guys ya. Ini depan atas. Dari sini aja udah mengkhawatirkan ini modifikasinya ini, guys. Ini stangnya mereknya Neken, guys. Neken tuh dari apa, Mas? Kemarin Swiss, Prancis. Dari Prancis, guys. Ini harganya nggak main-main, berapa, Bang? Ini stangnya Graham Jarvis. Emang iya? Iya, Graham Jarvis pakainya Neken. Nah, ini berapa, Bang? Neken yang tipe gua lupa. Ini 1.850. 1.850. Ntar lu tambah-tambahin sendiri ya. Nonton sambil nyatet. Biar tahu biar ada kegiatan, iya. Gas spontan, ACRB CNC. Berapa? Ini 300.000. 300.000. Hand grip just one. Mahal juga nih. Enggak, 65.000 aja. Oh, 65.000. Handle ini pusing nih. Original ya, bukan ASP yang 200 ribuan. Hmm. Ini harganya 850.000. Pusing loh, pusing langsung. Baut bagus, Bang. Iya, ini bautnya Allegri. Allegri. Oh, alergi. Selangnya alergi ya. Ini nampret pakai apa, Bang? Oi, 2024 ini. Bagus ya. Di dekal di super stiker ini, Bang. Super stiker. Mantap ini.
MGP Real Jam. Berapa bang? 8 juta. 4.900.000, murah saja ini. Hanya di Goib Garage. PNP, bisa kunci setang di Goib Garage. Gimana bang? Coba di... Waduh, kunci setang dengan mudah. Iya. Lu gimana lu? Review apa ini? Oh iya, belum disetel lagi, Tenang. Body Gordon, body sama dekal total piro? Body sama dekal totalnya itu 2.500.000 kurang lebih. 2.500.000, mantap jiwa ya. Langsung kita ke pelak ya. Pelak nih pakai apa bang? Takasago Excel Asia. Waduh, mantep. Oke, ukuran 300, belakangnya 3,5. Bagus sekali sudah men. Ini totalan piro bang? Kalau misalnya Takasago jari-jari plus tromol CNC Scarlett. Ini kurang lebih 5 jutaan aja. 5 juta. Belum. Udah maban. Murah ya. Bannya Maxxis. Ini pakai Victra ya. Depan ukuran 120/70, belakang 140, Bang. Ini, Bang. Abang kan BA-nya Maxxis. Kelebihannya apa sih, Bang, Victra ini, Bang? Udah pakai ditanya ini ya. Iya, ini bagus, Bang. Brembo, Bos. Nah, ini Brembo. Produk Citayem. Bercembu ya bang ya, tulisannya bang. Ini berapa bang kalau di Goib Garage ini bang? Goib Garage murah aja bro. Ini paketan 1.500.000 sudah dapat kaliper, terus bracket sama pasang. Sama pasang. Ya, jadi ini Brembo kopi ya bro. Ini gimana kameramennya? Nyangkut. 1.500.000 aja. Udah sama bracket ini. Sudah ini udah pokoknya terima pasang, terima beres. Khusus piringan 320 mm. Oh, piringan harus ganti berarti, Dek. Ini harus PO, Bro, ya. Jadi lu datang enggak bisa langsung pasang, tapi pesen dulu. Begitu, guys. Ini mesinnya. Nah, mesinnya di sandblasting. Sandblasting dan vapor. Jadi mulus sekali ya, Bang. Coba Bang Agoy, sini Bang Agoy. Tuh, wow, mengkilat. Cakep. Iya. Ada harga, ada rupa. Jadi kalau pengen modal cairan 25.000 enggak bisa. Enggak bisa begini ya, Bang ya. Mesin bore up ini. Mesin bore up. Bore up piro? Ini 63 clap standar. Karburator Nibi. Nibi resi. Knalpot nih, Le. Ngeri kali ini knalpotnya ini. Knalpotnya ini pakai Avamov. FMF Cimanggis ini bang ya. Wah, ganceng. FMF Super Kopi. Jadi lo kalau pengen buat di motor lo nyari looks-nya, terus hemat budget, suara bisa request lo mau blar apa mau adem. Kalau ini request suaranya adem ayem bro. Iya. Adem ayem biar nggak dimarahin tetangga ya kan. Nah untuk ini harganya cuma 2.700.000. FMF Kopi 1:1 bro. Aslinya berapa bang? Aslinya 30 ada. Full system itu kurang lebih sekitar 19-20an. 19-20. Kalau sama harga motornya second deh. Kenapa KW bang? Kenapa kopi? Karena kalau ini untuk FMF sendiri yang ngeluarin buat KRX 150. Ya biar irit. Iya. Tapi looks-nya ada. Iya bener. Kaliper belakang Nissin. Wah. Ini PNP KLX 150 DT juga PNP. Ini harganya murah, cuma 300.000. Oh, 300.000 udah dapat Nissin. Nissin golok ini. Bukan samurai tapi Nissin golok nih. Nissin wafer. Aduh, bareng lagi sama kameramen. Gearnya GMS Racing. Sama ini kayak punya CC yang lama ini ya, guys ya. Ukurannya piro iki? Ukuran 46. Dia wow. Agak sedikit jengat-jengat. Depan 12 dong. 13. Mantap sekali GMS. Ini GMS yang model lama ya, guys ya. Iya, model lama. Ini kulit jok bukan nih? Super. Oh, kulit jok super sub seat cover. Hah? Belum. Belum. Ya, wah, iya boleh. Arem. Ini Scarlett Racing. Ukuran panjang 66 cm. Bagus sekali ya guys ya. Ini juga nih udah pada diganti-ganti. Ini pakai apa ini bang? Ini pakai Scarlett. Scarlett juga ini juga ya bang. Ya, Scarlett
Scarlett iki standare ganti. Starlet ini. Ini Scarlett. Ini Scarlett Whitening. Ini apa? Soke ini. Debes. Debes, Bang. Murah ini. Murah. Berapa itu? 1.100.000 aja, Bang. Adjustable. Adjustable. Mantap sekali. Mesinnya habis berapa, Bang? Total sama sunblast. Mesin sama sunblast. Ini udah di plus di powder coating ya. Blok kiri kanan di powder coating juga. Untuk mesin aja sunblast dan powder coating itu pokoknya cuma di bawah 1 juta aja, Bro. Lu udah sunblast mesin terus juga bloknya kiri kanan di powder coating. Nah, apinya habis berapa? Kalau buat apinya ini kurang lebih 4 juta udah berikut karburator dan juga CDI. Kopling. Plus kopling juga. 4 juta? Ya. Murah ya? Murah meriah. Nah, kenapa di sini total modifnya bisa sampai hampir 40 juta? Karena ini motor pas datang ke sini kayak gerobak. Jelek. Waduh. Ya, kayak ini. Aura-auran pokoknya, aura-auran parah. Minus pemakaian. Jadi kenapa mahal? Karena semuanya di rebuild lagi. Kecuali rangkanya aja kemarin gak dicat. Karena permintaan dari owner rangkanya masih oke lah. Jadi gak perlu dicat. Jadi ini semuanya diganti, Bro. Sampai unit track, sampai as roda. Pokoknya yang kepake dari motor ini yang gak diapa-apain cuma rangka. Selebihnya semua diganti full. Makanya kenapa dia mahal. Kalau bicara aksesoris gak sampai segitu. Cuma karena yang lain-lain halnya juga diganti, makanya dia budgetnya sampai hampir 40 juta. Jadi gitu, Bro, biar nggak salah paham, Bro. Oke. Masa mau dibini dong 40 juta ntar digituin. Benar-benar. Mana kopi lagi. Iya, karena lu nggak tahu apa story-nya ini motor. Iya, pokoknya motornya udah kayak gerobak dah. Benar. Oke. Jadi begini aja reviewnya, kita sudah semua tinggal cek sound dulu sebelum maghrib ini. Boleh nggak ini bisa nyala nggak? Bisa. Ini requestan dari orangnya, suaranya adem ayem. Adem ayem. Adem ya. Bore up, adem, langsam. Lampu matel nyala, ya kan? Suaranya nyaman sekali, Bang. Nyaman sekali, ngebas ya, nyaman di kuping. Oke, kasih nilai guys buat ini motor ini yang benar-benar dari nol, sisa rangka doang, mesinnya dienakin lagi, penampilannya dimantepin lagi kayak gini ya guys ya. KLX ini sih udah ready buat willy-willy, stopi-stopi, NR Sunmori, mantap jiwa ini. Jospar Jos geng ya, jangan lupa kasih nilai guys ya, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe yang banyak le, biar balik lagi 700.000 subscriber. Gua nggak perlu 700.000 subscriber ini sebenarnya, masa yang nonton 1.000, gua jual juga nih channel nih, ada yang nawar channel soalnya. ya udah begitu aja ya guys ya, videonya sampai sini aja, pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nggak perlu subscribe dah, pokoknya like, comment, share dah. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.